sahabat Mubilat Ulu Kedaus, kita sekarang seperti biasa melakukan kegiatan rutin untuk melakukan beberapa hal. Untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan FPK, Forum Pembauran Kebangsaan P4GN, dan juga Timpora, Tim Pengawas Orang Asing. Khususnya kita akan melakukan di perbatasan antara perbatasan Pangandaran dan perbatasan Kabupaten Cilacap. Untuk perbatasan Kabupaten Pangandaran ini titiknya di Pelabuhan Majiklak, dan untuk perbatasan di Cilacap kita akan mencoba sampainya di Kecamatan Paces. Dan kita akan masuk ke lokasi yang dimaksud untuk mencari fakta dan data terkini hari ini, ya. Dan tentunya ada beberapa hal yang tidak bisa saya upload, saya masukkan ke video ini terkait dengan kerahasiaan. Tetapi yang sekarang saya upload adalah bagian dari yang bisa dipublish. Baik, kita berhenti proses perjalanan ini. Kita sudah sampai di tujuan. Ini Pelabuhan Paces. Kampung Laut, Kecamatan Kampung Laut ini pelabuhannya. Ini ada musola, ada pusat kesehatan masyarakat, dan juga beberapa fasilitas lainnya untuk Kecamatan Paces. Itu adalah kapal warga yang setiap harinya dari Kabupaten Cilacap menuju Kabupaten Pangandaran untuk melakukan belanja kebutuhan sehari-hari. Jadi lalu lintas ini dari pagi sampai maghrib warga melintas untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan juga papan. Nah, ini adalah Sagara Anakan, ya. Sebelah sana ada Sungai Citanduy. Ini ekspedisi untuk melihat mengenai perjalanan apakah ada penyelundupan untuk narkoba dan juga orang asing di daerah Kampung Laut. Ternyata alhamdulillah dari perjalanannya ini kita melewat yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Gumila adalah Sagara Anakan. Kita menuju pulang dan kita ke Palatagu cuma lewat, nanti pulang lagi langsung ke Kampung Majiklak. Terima kasih. Pemandangannya bagus sekali. Amin. Sahabat Mubilat Ulu Kedaus, seperti biasa yang kita lakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran adalah melakukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ini adalah sebuah upaya yang terus-menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia usaha untuk mengindahkan masyarakat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropika dan adiktif lainnya. Ini adalah apa namanya? Sagara Anakan. Nah, ini Sagara Anakan, ya. Ada beberapa pulau kecil di sini Sagara Anakan ini yang tidak dihuni oleh masyarakat tetapi berupa hutan lindung. Untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan sidat di sini, ya, ikan sidat, Pak. Jadi pertumbuhan perkembangan ikan sidat ini berawal dari sini. Ikan sidat kayak lubang. Ada, ya, tahu. Ya, kayak lubang, ya. Di mana? Di sini. Jadi pernikahannya perkawinnya di sini, Pak. Ini bertelurnya di sini semua bertelur. Nanti kalau udah gede masuk ke Sungai Citanduy. Ya, pada saat bertelurnya, pada saat menetasnya di sini, tetapi pada saat sudah gede masuk ke Sungai Citanduy. Dan ini Sagara Anakan. Ya, ini Sagara Anakan ini semua. Nah, ini Sagara Anakan. Selanjutnya juga kita melakukan pengawasan terhadap orang asing yang dimungkinkan berlalu lintas melalui Sagara Anakan ini atau laut ini antara Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Pangandaran yang bisa saja melakukan kejahatan-kejahatan tertentu. Selain itu juga kegiatan saat ini adalah untuk melakukan upaya pemantauan
pembauran kebangsaan di perbatasan Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran dengan Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Pembauran kebangsaan ini adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai macam ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hari ini kita berupaya untuk menciptakan kerukunan umat dan kerukunan berbangsa serta bernegara. Tanya mana, Kang? Saya Karang Lubas. Oh, Karang Lubas. Saya Ahmad Yani, kedua. Oh, siap. Mau ke pos saja? Sudah, tadi sudah. Buku tamu sudah ada, siap. Saya ada di situ. Siap. Saya dari Kesbangpol, tim ekspedisi, untuk pemantauan, pencegahan, pengedaran gelap narkotika, ya, P4JN, kemudian juga dengan tim pengawasan asing. Siap. Ini yang hari dari perwakilan APK, dari PPGN. Saya kali kan lihat situasi kondisi di sini, gitu kan. Untuk penyelundupan narkoba itu kan memudahkan ya kalau gitu. Tapi tadi informasi dari itu dari Pak Wahsul ya, gitu kan. Di sini memang bisa diantisipasi dan memang belum ada kejadian ya di sini. Dibandingkan dengan di wilayah kami waktu itu di mana Pantai Badasari. Satu ton ya gitu kan, kalau di sini ya alhamdulillah. Jadi dalam rangka itu aja kami gitu kan. Keduanya kalau ada nanti pelarian dari sana ke sini kan koordinasinya mudah gitu Pak. Siap. Tadi nomor HP ini Pak Gumilar sudah ada di sana Pak. Gitu. Siap. Itu aja. Siap. Keunikan di Kampung Laut khususnya di Kledes itu satu, itu sapu. Sapu yang diekspor ke India. Diekspor ke India. Jadi memudahkan masyarakat Kampung Laut, ibaratnya yang tadinya cari nafkah susah, adanya sapu bisa mengangkat derajat masyarakat Kampung Laut. Jadi kesehariannya masyarakat Kampung Laut ini memang melaut ke sebelah sini ya Pak ya? Ke sini. Siap. Ke Pantai Cilacap ya Pak ya? Ke Cilacap ya? Siap. Oke. Selain melaut dan juga selain pengrajin sapu yang bisa diekspor ke India, apalagi Pak? Paling cuma itu aja, sapu aja. Iya. Makanan yang unik di sini? Oh, untuk makanan sampai saat ini belum ada yang, mohon maaf, yang masuk ke sini. Oh, belum ada ya. Siap. Baik. Terus terkait dengan suku bangsa yang berada di sini, Pak, suku bangsa apa saja? Di sini ada tiga suku. Tiga suku. Yang pertama Jawa. Jawa. Mayoritas Jawa. Yang kedua Sunda. Iya. Terus yang ketiganya itu pendatang dari Jawa juga, tapi Jawa wilayah timur. Jawa Timur. Sebenarnya kayak Jawa Timuran itu ada. Oh, ada ya. Oke. Okay. Kalau agamanya gini sebagian besar? Sebagian besar di sini hampir 80% itu mayoritas agama Islam. Agama Islam. Sisanya berbagai. Sisanya campuran ya. Campuran. Ya, ada Kristen, ada Protestan, ya. Ada Hindu, kepercayaan. Ya, baik. Katanya Pak belanjanya dari sini harus ke Kabupaten Pangandaran, harus melintasi ini Pak ya, melintasi Segaranakan. Ya, siap. Okay. Untuk belanja setiap harinya itu masyarakat Kampung Laut khususnya Desa Kledes itu hampir setiap hari belanjanya ke Jawa Barat. Yeah. Yaitu ke Majingklak, nanti ke Kalipucang, belanjanya hampir semuanya di sana semua. Oh gitu. Baik Pak, kalau Segaranakan ini boleh sebelah mana Pak? Kalau ditunjukkan sebelah?
Mohon maaf, segera anak, kan ini yang perahu melintas ini semuanya itu segera anak semua. Oh, jadi ini semua yang saya lihat di sini, okay. Dari ujung sebelah sana sampai ke sebelah sini, sampai ke sebelah sini adalah segera anak. Segera anakan, Pak ya. Baik. Tidak terjadi pendangkalan, Pak? Sekarang ini sudah mulai ada pendangkalan. Makanya dari sini sekarang contohnya di desa sebelah, desa Panikel, sudah mulai ada pengerukan. Ada pengerukan. Ya. Beruntung ya kalau di pengerukan sehingga pelawangannya bisa terbuka ya. Siap. Ya, baik. Siap. Jadi lalu lintas perahu-perahu kecil ini lancar ya, Pak ya? Lancar. Tidak ada terkendala ya? Insya Allah ya. Lancar. Lancar-lancar. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak ya. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang. Selamat siang. Pak, kalau ke sana ke